Beralih ke informasi lain pemirsa, memperingati 40 hari meninggalnya Maestro Campursari Didi Kempot, pihak keluarga menggelar tahlil dan doa. Usai tahlil, perwakilan seniman Solo memberikan patung Didi Kempot kepada pihak keluarga untuk mengenang jasa Didi Kempot pada seni tarik suara Campursari. Ratusan orang menghadiri doa dan tahlil mengenang 40 hari meninggalnya Sang Maestro Didi Kempot di Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Istri Didi Kempot, Yanvelia, turut menyambut warga dan kerabat yang hadir dalam acara ini. Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Gus Miftah memberikan tausiah di peringatan 40 hari meninggalnya Didi Kempot. Usai tahlil dan doa, perwakilan seniman Solo memberikan patung Didi Kempot kepada pihak keluarga. Patung wajah Didi Kempot setinggi 54 cm ini diberikan untuk mengenang Maestro Campursari ini. Jadi memang dari pengrajin itu sendiri, karena saking cintanya sama Sang Maestro, delalah beliau sangat mengagumi, mencari foto yang cocok untuk sebuah patung portrait ya namanya ya. Nah, ini adalah persembahan untuk Sang Maestro sebagai tanda kasihnya. Maestro Campursari Didi Parsetyo atau lebih dikenal dengan nama Didi Kempot meninggal dunia pada Selasa 5 Mei lalu di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta. Kepergian Didi Kempot membuat sedih Sobat Ambiar di seluruh dunia yang selama ini merasa terhibur dengan karya-karyanya. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.